Wah, so Ethernet babang sekui di sini dan welcome to game seru bersama Bang Skui. Scotlanders, pasti kalian pernah mikir, rasanya kayak tanpa jalan yang halal itu gimana ya? Tenang, kalau kalian punya pikiran seperti itu, segera check in ke psikiater terdekat. Tetapi gitu, di sini gue bakalan nge-guide kalian menjadi salah satu maling profesional yang handal dan sayang orang tua aja. Ya, di sini ada sebuah game berjudul Robbery Bob 2 gitu. Karena yang satu udah banyak yang mainin dan gue pengen langsung yang kedua, yang lebih susah. Dan gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian ya, kenapa Bang Scott bajunya udah sangat luar biasa mirip gitu. Karena Bang Scott adalah mantan napi. Benar. Nak asik, pintar, dan seksi. Yoi, it's me, boys. Oke, kita bakalan bermain yang namanya Robbery Bob 2 Double the Trouble gitu kan. Double the Trouble apa artinya? Gandakan masalah. Betul sekali, sangat luar biasa, betul. Oke, the sun is out, the birds are chirping, perfect day for sneaking. Asik, tunggu bentar. SOP-nya buat maling tuh malam dari jam 1 sampai jam 3 subuh. Kenapa pagi-pagi, bodoh? Oh my god. Wait, how do I sneak again? Lupa dia, anjir. Bisa nggak gak usah pakai tutorial? Gua sudah profesional. Whoops, looks like I'm not alone in this house after all. I should be okay if I sneak behind him. Sneak behind him? Maksudnya peluk si bapak ini? Oh my... Lah, buta. Sensei, oh yes. bodoh nih penjaga. Pak Komar, permisi, minta izin pengen maling. Terima kasih. Ada treadmill di dalam rumah dong. What is this? Who in the right mind install a treadmill in the middle of the room like this? I have to sprint to get past. Sprint. Rumahnya di tengah, anjir. Oke, samperin deja vu. Ayo BJBJ. Kedengeran sensei. Aduh, terlalu dengar sensei. Oke, ada nenek-nenek. Mau diapain nenek-nenek? Habuski. Dasar nenek-nenek tua segede gini masa kagak kelihatan. Dapat shiny misterius thing, benda gemerlap yang misterius. And then what? Kenapa ada Microsoft Word gede banget di situ? Lanjut. Ngapain? Maling sama si gendut ya, kan maling koop. Oke. Okay. I'm Don Caneloni, boss of Caneloni family. Do you have any idea the amount of trouble? Oh yes, yes. Hai. Namanya namanya Robbery Bob, anjir. Namanya Bob si pencuri gitu. Sama aja kayak lu namain anak lu Mail si maling gitu kan. Sama, gak kasihan gitu hidupnya. Saya sudah dilahirkan untuk menjadi maling. Oke, okay. Jangan bilang kamu tidak bersalah. Oke, okay. Ditranslate dari tadi sama siapapun editor gua yang kebagian ngedit video ini. Fishes, oh I got it. Oke, okay. Kita ngapain ngambil ikan? Langsung sprint deh, jahu. Ada CBCB, before mana donat gua? Donat sakti mandraguna. Ngapain kita ke altar, anjir? Ada comic book yang berdebu, anjay. Dejavu, habe, meninggal gua. Habe CBCB, before stupid. You stuck, sepsis. Mana ikannya? Gua yang nge-stuck, sepsis. Jangan ditusbol, pak. Bapak Umar Kayam. Bodoh dia. Ya, ketahuan dong. Kita harus ngapain sih? Ya, capek. Emang hidup ini emang berat. Capek, situ capek. Oh, kesini coy. Oh, mago. Dapet plastik fork udah dong. Gak usah ngejar lagi dong. Titit masih ngejar. Oh my god. Help. Bodoh dia. Sangat luar biasa stupid ya, dapat ikan. Katanya bos mafia, kenapa? Gua cuman disuruh maling ikan, anjay. Pikiran gua maling duit 3 miliar minimal gitu kan. Oh my lord, let's go.
menjadi maling. Kalau gue orangnya nggak suka sneaky-sneaky ya, jadi gue bakalan bakalan apa tuh? Toxic donut. Oh, gue bakalan menghabiskan waktu gue untuk melakukan sprinting karena nyeprint is nenek-nenek lambot. Karena sprint lebih asik daripada itu ya. Oke, saatnya nyeprint. Oke, dapat. Ini ngapain? Kita harus ngapain? Ngambil ngambil save-nya, menculik save-nya. Celana save-nya. Celana save-nya diculik, gue kasih donat nih khusus buat kamu save. Oh my god, kagak kelihatan gue buang-buang donat. Dapat tab VCR, kalian mah bocah-bocah zaman sekarang will never know. No. Oh. Lulus Universitas Maling se-Indonesia cum laude next gitu, kobran selanjutnya. Let's go playa Mario so 3. Ah, ngapain lagi nih? Apa yang harus gua curi gitu kan? Mencuri kemajuan negara ini. All this running around. Oke. Gordon Rancid not Gordon Ramsay at all. Open. Tidak bisa di open. Apa yang kita bakalan curi lagi, Bun? Dikunci. Harus lewat ujung. Ada Bang Thomas dong. Oh my god. Gak bisa ngejar ya, gak bisa ngejar ya, Cin. Kiss me baby, kill me. Kill me nih, makan nih pantat nih. Makan bokong gua. Wak, 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 wak. Ya jangan ngobrol dulu. Gua lagi dikejar anjing. Lagi dikejar anjing. Ah, anjingnya pinter. Berenang dulu, Gan. Tidak bisa, Gan. Ya elah. Blacky, diem Blacky. Diem Blacky, diem. Shut up, shut up. Don't talk to me. Bisa nggak di situ? Okay. Thank you. Oke. Mana lagi? Ada berapa barang yang harus gua curi hari ini gitu kan? Dapat makanan anjing. Kesukaannya Mang Thomas. Oke. Permisi Pak Chef, I will take this singles too. Terima kasih saudara-saudara. Ya elah, dia muter-muter kerjaannya. Ada pisang segede dinosaurus di tengah kagak diambil. Buruan mak-mak. Itu anjingnya. Permisi Bunda Boyke. Oke, terima kasih. Let's go back. Ini bos. Padahal bos besar gitu kan. Kenapa kagak beli aja gitu. GoFood gitu. Padahal GoFood lebih gampang gitu. Langsung menuju level selanjutnya. Into the next level. Ada treadmill lagi dong. Aduh. Oke. Seret Gan kebanyakan ngomong. Minum Stabruk dulu. Maling minum Stabruk, belum pernah lihat. Sudah mulai ada puzzle-nya ya, Bun. Dapat barang-barang gak enak. Dorong. Iya. Oke, good. Sangat luar biasa. Easy peasy lemon squeezy. The easiest thing of my life. Gak bisa dibuka dong. Oh, ketahuan. Sensei, pelan-pelan mainnya. Udah capek. Oke. Lebih pintar dan cerdas gitu kan. Sebenarnya ini tunggu di main buka-buka aja, belum siap munyung. Oke, Pak Hamdan gitu kan. Hamdan Abimanyu. Let's go. Di belakangnya literally. Apa ini? Kok bau tai? Oke, sedikit dorong. Permisi ya. Tidak menimbulkan suara sang mencurigakan sama sekali. Paham dan langsung dong. Oh, lari saja. Yes, dapat modem buat apa? Coba. Buat apa? Tidak segitu caranya kalau lu pengen internet gratis. Dapat shop. Oh my god. Ini apa? Gue beli aja, gue gak peduli. Lagi. Apa sekarang, mau ngapain lagi? Apa yang dia curi? Yang jam Rolex kayak yang dicuri Bugatti V6 kayak apa kayak. Ya ampun, yang gue curi dari tadi router wifi. Kasian pendidikan tinggi gue selama ini sia-sia, Sensei. Oke, ada nenek-nenek nih pasti di sini nih. Fungsinya buat apa ini? Langsung pakai aja, itu apaan tuh? Itu apa? 50 dolar terbuang sia-sia. Menarik. Dia bakalan pas banget ada 6 barang. Barang siapa yang mencuri barang?
Oh, ini berat. Berat. Sensei, berat. Iya, balik lagi aja ah. Tutup lagi, coy. Oh my god. Stop. Aman, aman, aman. Sentosa masih di sini dia. Pak. Pak Hamdan ngadepnya. Iya, cerdas Pak Hamdan. Oke. Sangat luar biasa. Easy peasy lemon squeezy. Kalau Bang Scott dapat celana bawah. Oke. Oke, gua bakalan lari di sini. Oke, dia enggak bakalan ngeliat ke belakang. Cakep, ada Lost Marbles anjay. 66 dan sangat luar biasa nyeprint untuk Oblivion is the best thing in the entire universe. Gatel hidung gua. Sangat luar biasa easy peasy lemon squeezy. Jadi kalau kalian kids gitu kan pengen menjadi maling, tonton Bang Scott, channel Bang Scott. The Wedding Singer cancelled after his favorite guitar got covered in frosting that sound like a recipe for sweet tunes. Oke. Okay. Gua harus nyari gitar kayaknya ya. Gitar Spanyol anjay. Emak ini lagi. Emak Alfonso beserta dengan anjingnya. Itu ngapain? Itu fungsinya apa? Oh, ngebuka itu. Menarik, menarik, menarik. Menarik. Sangat luar biasa, menarik. Nih, gua lewat mana? Help! Oh, tunggu si Nyonya Alfonsi ini dulu kebuka. Yes, yes, yes. Ambil dulu. Ada seonggok daging di situ. Ngapain? Permisi. Hanya numpang lewat. Ya, elah Nona Alfonso. Lama dah. Iya, iya, iya. Buka, Sensei. Buka, Onichang. Ara-ara, dapet. Kenapa kita nggak... Oh, dapet gitar listrik yang ditaruh di dekat pisang. Menarik. Luar biasa menarik. Sangat luar biasa puling-puling. Justru telah ngambil gitar elektrik, gitar apa lagi yang bakalan kita ambil? Gua salah gaul. Kenapa gua gaulnya sama Don Corniela ini lagi gitu kan? Oke, ngapain tuh gua enggak ngebaca karena ngebaca hanya untuk orang-orang lemah. Duh, berat lagi buset, berisik bet. Berisik bet. Berisik sensei. Oh my god. You didn't hear anything. Ya meninggoy gua. Oh my god, itu sangat luar biasa. Kenapa gua jadi Spider-Man secara mendadak? Iya, dibuka aja biji lu, pasti tidak kelihatan ini lagi. Oh my god. Anjrit, bener-bener di bulldozer gua. Oke, gua kira yang atas bakalan berisik juga, ternyata yang bawah doang. Eh, kelihatan, ketahuan, dikejar dua orang dong. Pak, ya bapak ini yang tanggung jawab, bukan saya. Eh, bapak yang gendut itu yang, dia yang nyuruh saya, bukan saya. Dia yang nyuruh saya, bukan saya. Oke, karena strategi sneaking-sneaking tidak berguna, gue bakal melakukan yang pengen gue lakukan. Seperti ini nih, Scotlanders. Oh my god, so good, I'm so good. Cuman barang-barangnya agak kedapet dua-duanya. Oh, apakah ini cinta yang terhalang satu pintu? Anjay, cinta kita terhalang oleh pintu raksasa, Sensei. Balik lagi, ambil dulu barang yang ketinggalan. Ah, celana dalamnya Pak Sergio. Let's go menuju ke bagian bawah. Assalamualaikum, Sith Lord. Oke, dia bakalan ke distract. Boom! Wah, suara apa itu, bandot? Oke, menuju ke bagian atas. Oke, langsung saja Cristiano Ronaldo mendapatkan banyak sekali semuanya. Kok cuma... Oh, dapat 6. Gue kira cuma itu. Boom! Sakalaka keluar menuju Bapak Don Corneoli. Sangat luar biasa. Ini another perfect next level 8. Tetapi sepertinya kita kehabisan waktu buat episode kali ini. Sangatlah luar biasa seru. Ternyata asik ya main game kayak ginian. Kenapa nggak dari dulu gitu, menyenangkan sekali, sangat luar biasa ringan dan sangat luar biasa lucu. Kalau misalnya kalian suka, semoga menghibur dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video menarik dari Bangsut lainnya. Dan juga seperti itu udah dulu untuk, siapa nama game ini apa? Bob the Robbery 2. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!